Bersama-sama kita mulakan pagi ini dengan kesyukuran, mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam yang sama-sama kita syukuri dengan mentaati kepada segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-118 daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Yang bermaksud, dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yaitu mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, yaitu mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka, yakni sekaliannya, adalah bersamaan, yakni degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan, yakni yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat yang ke-118 ini, An Ibn Abbas qala Rafi' Ibn Huraymalah, berkata seorang bernama Rafi' bin Huraymalah, seorang Yahudi, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya, ya Muhammad, in kunta rasulan min Allah kama taqul faqul lillahi yukallimuna hatta nasma'a kalamahu. Apa katanya, wahai Muhammad, sekiranya engkau benar-benar utusan rasul, utusan Allah seperti yang kamu katakan, maka katakanlah kepada Allah agar Allah berkata-kata dengan kami sehingga kami mendengar kata-katanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ini disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Dan ayat ini disebutkan adalah bersambungan atau berujuk kepada ayat waqalu takhadallahu walada yang telah kita bincangkan dalam ayat yang ke-116. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini membawa maksud bahawa golongan yang tidak ada ilmu, merujuk kepada golongan musyrik. Mengapa tidak ada ilmu? Kerana mereka tidak pernah diturunkan terhadap mereka kitab atau sebarang kitab suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dikatakan pada mereka itu ialah sama seperti yang dikatakan oleh golongan sebelum mereka, iaitu golongan Yahudi yang telah membuat permintaan yang bukan-bukan terhadap Rasul yang diutuskan kepada mereka. Maka apa permintaannya kali ini, permintaan golongan musyrikin pada kali ini? Laula yukallimun Allah, mengapa tidak Allah berkata-kata dengan kami, sama ada secara musyafah, secara langsung, atau dengan perantaraan wahyu kepada kami, bukan kepada kamu wahai Muhammad, atau autatina ayah, ataupun memperlihatkan kepada kami suatu hujah yang menunjukkan kebenaranmu sebagai rasul. Lalu kata-kata ini datang daripada mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah berasal ataupun berpunca daripada sikap kedegilan, sikap yang tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyanggah permintaan itu, menyanggah kehendak mereka itu dengan firman-Nya, kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Inilah kata-kata yang sama yang diucapkan oleh golongan sebelum mereka, golongan yang mendustai rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan kepada mereka. Dan ini disebutkan dalam tafsir merupakan suatu tasliyah, suatu motivasi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi menunjukkan kepada baginda apa yang dikatakan kepada baginda adalah sama seperti mana yang dikatakan kepada kepada rasul-rasul yang terdahulu. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-43, Allah berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik
Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. Yang bermaksud, apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad hanyalah seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Oleh itu bersabarlah dengan cekal hati menghadapinya. Sesungguhnya Tuhanmu berkuasa penuh melimpahkan keampunannya kepada orang-orang yang taat, dan berkuasa penuh menimpakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya kepada orang-orang yang ingkar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ayat ini menjadi satu tasliyah atau menjadi suatu motivasi kepada Nabi? Kerana sebagai rasul, Nabi juga seorang manusia yang akan merasa kecewa, yang akan merasa tidak senang apabila diutarakan dengan perkataan-perkataan ataupun percakapan-percakapan yang seumpama ini, permintaan yang bukan-bukan yang datang daripada manusia. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa apa yang baginda hadapi ini adalah sama seperti yang pernah dihadapi oleh rasul-rasul sebelum baginda, maka ia akan sedikit sebanyak meringankan rasa gundah itu, meringankan rasa kesedihan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala menyatakan tashabahat qulubuhum, bermaksud terdapat persamaan di antara hati orang-orang yang mempersoalkan ataupun yang meminta agar mereka dilayan permintaan mereka oleh rasul, iaitu mahukan Allah bercakap berkata-kata dengan mereka. Samalah hati mereka seperti mana hati golongan yang terdahulu bila mereka meminta perkara yang sama daripada rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka. Maka persamaan hati itu ialah persamaan fil'inadi wal-dhalal, dalam kedegilan dan juga kesesatan. Kemudian Allah berfirman lagi, qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, dan sungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Bermaksud perkara ini telah pun menjadi suatu yang jelas, suatu yang tidak perlu dipertikaikan bagi mereka yang mahu beriman, bagi mereka yang mahu mencari kebenaran dengan ikhlas, dan yang mahu menerima kebenaran berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah yang jelas, lalu hati mereka menerimanya dengan penuh keyakinan tanpa sebarang pertikaian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya atau mempersoalkan mengapa Allah tidak melayan permintaan orang musyrikin ini, mengapa mereka tidak diberikan jawapan, maksudnya apa yang mereka mahukan itu tidak dijawab seperti mana yang mereka mahukan, maka sebenarnya ia adalah suatu tempelak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala telah menyatakan bahawa qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, kami telah pun menerangkan bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah kepada kamu. Bermaksud segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pun disokong oleh hujah-hujah daripada Allah, termasuklah pelbagai mukjizat, termasuklah Al-Quranul Karim, termasuklah sekian banyak hujah-hujah yang membuktikan kebenaran dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang benar. Maka apabila mereka meminta dengan permintaan yang seumpama ini, maka permintaan itu dilihat sebagai suatu sikap yang melampau, ya, satu sikap yang diberi betis mahukan peha. Maka ini adalah suatu yang tidak perlu dilayan, tidak perlu dijawab, tidak perlu ditunaikan. Mengapa tidak perlu dilayan? Dikatakan oleh pengarang kitab Al-Wasit, tafsir Al-Wasit, mengatakan bahawa kalaulah Allah sememangnya telah tahu bahawa mereka akan beriman ketika diturunkan tanda-tanda ataupun ayat-ayat ini, nescaya Allah akan laksanakan. Tetapi Allah Ta'ala telah mengetahui kalaupun dijawab ataupun diberikan apa yang diminta oleh mereka, mereka tidak akan sama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua pula, sebab atau faktor tidak dilayan permintaan ini, bahawa dengan satu dalil yang menyebabkan seseorang itu mampu memahaminya, sampai kepadanya apa yang dikehendaki, maka apabila dia mengatakan dia mahukan dalil yang lain, maka permintaannya itu adalah bukan kerana ingin menanamkan keyakinan, tetapi adalah dalam bentuk kedegilan. Bermaksud setelah dia mengetahui kebenaran, mahu diminta lagi bukti kebenaran itu, maka ia bukan lagi
untuk mengetahui tetapi untuk memperolok-olokkan ataupun menunjukkan kedegilan. Yang ketiga, apabila terlalu banyak mukjizat, iaitu perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku secara berturut-turut, dan kita tahu bahawa mukjizat merupakan sesuatu perkara yang luar biasa, ya, maka apabila terlalu banyak perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku berturut-turut, maka ia sudah jadi tidak luar biasa. Ia sudah tidak jadi perkara yang menghairankan, bahkan menjadi suatu kebiasaan pula kepada mereka, bahawa dia tidak akan membawa kepada apa-apa, dan dibimbangi akan sekaligus menjejaskan kerasulan ataupun menjejaskan kenabian yang dibawa oleh Rasul, kerana mukjizat adalah berfungsi untuk membenarkan kerasulan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan dalam tafsir Ar-Razi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka ayat ini setengah-setengah ahli tafsir berpandangan bahawa orang yang dimaksudkan dengan alladzina la ya'lamun, golongan yang tidak berpengetahuan, itu adalah golongan Yahudi. Adapun sebagai ulama lain mengatakan bahawa ia merujuk kepada golongan musyrikin Arab, dan ada juga mengatakan yang dimasukkan dengan alladzina la ya'lamun itu adalah golongan Nasara. Maka kami berpandangan, kata Syekh Tantawi, bahawa lafaz ini boleh digunapakai kepada sesiapa pun, sama ada merujuk kepada Yahudi maupun Nasara maupun orang-orang musyrikin dalam kalangan Arab, kerana kesemuanya itu termasuk dalam golongan yang disebut sebagai alladzina la ya'lamun, itu orang yang tidak berpengetahuan, sama ada tidak berpengetahuan secara sebenarnya ataupun yang ada pengetahuan tetapi kerana kedegilan dan keengganan mereka, seumpama orang-orang yang jahil. Maka sama-samalah kita menjauhi daripada sifat yang buruk yang ada pada ketiga-tiga golongan ini. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamu alaikum.